Oke guys, balik lagi dengan gue Melisa Autofam dari Autofam TV. Kali ini gue akan nge-review salah satu mobil yang bisa dibilang cukup unik, yaitu Mini Cooper 1600S Turbo tahun 2011. Kilometernya baru 16.000 loh. Penasaran kayak apa? Check it out! Nah, sekarang kita akan nge-review bagian depannya dulu. Kita akan lihat untuk lampunya. Kalian bisa lihat di sini ciri khas Mini Cooper seperti biasa ya, lampu headlamp projectornya tuh bulat, oke. Dan juga ini dipadukan ada garis hitam seperti ini ya, jadi dia tuh nambah aksennya jadi lebih kayak mini banget gitu. Terus di tengahnya di sini ada terdapat kotak yang ya untuk kayak sih buat nyaring udara gitu ya, sirkulasi. Terus di sini ada merek Mini Coopernya. Lalu di sini di tengah ada seperti biasa untuk lisisnya, dan di paling bawah seperti biasa ada fog lamp. Kalian bisa lihat di sebelah sini, kanan kiri pun sama semua. Untuk bumper bagian depan ini aksennya ini cukup keren dan unik ya, kalian bisa lihat karena dia ada kotak-kotak kecil begini dan dipadukan dengan warna putih. Kita lanjut ke bagian bannya. Untuk bagian samping, kalian bisa lihat untuk peleknya ini dia desain dengan warna hitam dengan ring 17. Jadi dia walaupun badannya mini, tapi peleknya pun juga ya oke juga sih, sama sesuai dengan kondisi tubuhnya. Dan jangan lupa di sini juga ada tulisan S yang menyatakan kalau bahwa mobil ini adalah 1600S Turbo. Oke, jangan lupa. Kita lanjut ke bagian belakang yuk. Oke, di bagian belakang ini kedengeran banget kan suara knalpotnya, ini turbo banget ciri khasnya. Kita langsung review bagian belakang. Untuk lampunya, kalian bisa lihat di sini stop lampnya sudah LED. Oke. 1 2 dan juga ada emblemnya Cooper S. Oke. Seperti biasa di bagian bawahnya pun juga ada terdapat list-list yang seperti kotak-kotak ini. Spoiler, jadi spoiler Mini Cooper ini cukup oke dan cukup eye-catching. Oke, kita langsung lihat untuk bagian bagasi belakang. Nah, untuk Mini Cooper ya udah pasti mereka nggak akan terdapat banyak ruang untuk kalian taruh barang-barang ya. Ini bisa dibilang cukup, kalian bisa taruh satu koper atau dua koper kecil, tapi nggak bisa terlalu banyak ya, karena memang mobil ini kan didesain terkenal mininya banget. Oke, kita lanjut untuk review bagian interiornya. Oke, sekarang gue sudah ada di bagian interior Mini Cooper. Ini tuh khas banget ya untuk Mini Cooper nih, seperti biasa di dalamnya tuh interiornya kalian bisa lihat untuk setirnya di sini pun sudah kontrol setir ya kan. Lalu di bagian tengahnya pun sudah full entertainment, kalian bisa lihat ada untuk bagian kalian atur AC. Terus di sini seperti biasa untuk kaca, nah ini untuk naik turun sebelah sini. Terus di sini juga kalian bisa lihat untuk home-nya kalian pun bisa atur ya di sini. Nah, kalian mau ke radio, mau ke telepon, navigasi, nah ini semua kalian bisa atur. Bahkan untuk vehicle information pun kalian bisa cek di bagian sini, jadi kalian nggak usah khawatir gitu. Lalu untuk speakernya kalian bisa lihat di sebelah sini, speakernya ini udah Harman Kardon ya guys. Untuk bagian kursinya, kalian bisa lihat kursinya ini pun sudah kulit ya guys. Jadi emang mobil ini tuh walaupun tahun 2011 tapi tetap eye catching gitu. Untuk bagian kursi belakang kalian bisa lihat untuk Mini Cooper ya seperti biasa lah ya, bisa dibilang ini tuh mobil emang yang didesain tuh khusus untuk 4 orang aja sih. Dan jangan lupa mobil ini pun ditambah dengan desain sunroof panoramik. Nah, kalian bisa lihat di bagian atas ini tuh di bagian depan sama belakang ini namanya sunroof panoramik. Ada lampu-lampu seperti biasa. Nah, lampu baca. Oke, jangan lupa juga di sini ada terdapat taruh barang. Nah, itu kalian bisa atur ya. Oke. Nah, kalian bisa taruh kacamata, barang-barang kecil, kartu dan sebagainya. Oke, next di sini bagian depan juga ada terdapat lampu baca kayak biasa.
Nah, kalian bisa atur. Nah, ini pun juga ada kalian terlihat tuh. Oke, kita tutup lagi. Untuk bagian muka sunroofnya, kalian bisa tekan tombol di sebelah sini ya guys. Nah, cukup kalian tekan tombol sekali, nanti dia akan langsung mundur seperti biasa. Kita tutup lagi. Nah, keren kan untuk dapat mobil Mini Cooper 2011 1600S Turbo? Kalian bisa temui mobil ini segera di Autofam. Posisi kita ada di Mangga 2 Square dan juga ada di Cibubur. Kalian bisa langsung dapetin mobil ini dengan harga 400 juta rupiah aja. Kalian bisa langsung test drive di Autofam juga. Gak usah khawatir kalau mobil kita bebas tabrak, bebas banjir, kilometer sesuai. Yuk langsung buruan dapetin mobil Mini Cooper ini dengan cara hubungi Mel di nomor bawah sini. Thank you.